nunggu software aja ya guys. Ini software yang harus di-download. Ini nunggunya nih lama banget guys. Bisa sampai 30 menitan kurang lebih ya, tergantung koneksinya, oke? Ini guys, ini udah dicas guys. Wah, 51. Oke, langsung saja kita cabut ya. Kita langsung masuk ke eksekusinya ya guys. Oke, langsung saja, let's go. Nah kan bisa guys, langsung saja next ya, nggak pakai lama, next. Copy update. Ini lagi meng-copy update-annya guys. Jadi kita tunggu saja. Video ini kita percepat ya guys, biar nggak kelamaan, oke? Pada video kali ini HP akan merestart sendiri guys, seperti di gambar itu HP akan seperti itu sendiri. Nah pada proses ini PC didiamkan saja guys. HP yang bakal, nah ya seperti ini guys. Sabar, ini ujian. Ini lama banget ini nunggunya. Menginstal pembaharuan. Tunggu aja sampai selesai ya.
lama guys. Ini saya bisa sampai 30 menit loh guys. Ini saya potong-potong jadi 10 menit aja dah. Nunggunya yang lama ini. Nah, jika prosesnya sudah selesai, HP akan merestart sendiri guys. Jadi HP bakal masuk ke menu seperti biasa. Dan HP, oh iya, lupa ini guys, saya mau ngasih tahu lagi, ini internal free-nya jadi lebih guys, jadi 20 gigaan. Padahal tadi kan 19 gigaan ya guys. Ini setelah di update kita bisa free sampai 20 giga. Lumayan nambah. Harusnya kan di upgrade kan ngurang ya guys. Ini malah nambah. Keren lah, keren. Keren banget. Ini kenapa ada salah saya salah mencet guys. Ini update-nya silang aja. Oke. Kita cancel ya. Karena udah di-update. Sekarang tinggal lihat HP-nya guys. 3 2 1. Bye.